Oke, selamat siang semuanya. Nah, kita lagi di BSD nih. Sekarang hari Minggu sama si Kikiu. Halo Kikiu. Nah, manyonya juga. Kita mau ke Eon yuk. Kita lihat. Ya, kita jalan-jalan aja. Biasanya ada ornamen yang menyambut tahun baru. Kita lihat-lihat yuk, kita si Kiki minta ke situ, ke Aeon. Kita ke situ, ini mau masuk ya, agak padat. Penuh biasanya, sama tempat parkir pastinya penuh. Ya, ini hari Minggu, kebetulan bengkel kita libur kalau hari Minggu. Oke, kita masuk dan kita cari tempat parkir seperti biasa. Akhirnya dapat parkir. Bu, masker Papa mana? Ada dua, ada. Lupa nggak apa-apa, masker. Iya. Oke. Dapat masker, wajib ke sini. Cerita sedikit yuk. Ya, kemarin kan si mobil si Urip mutasi dari Bekasi ke Pamulang. Dia jalanin sendiri ya, sambil browsing-browsing. Ternyata kosnya nyambut berkas itu hari itu juga jadi. Terus dibawa berkasnya, besoknya ditaruh di Pamulang. Itu teh pencetin yang atas dong. Ya teh. Kita ke bawah apa ke atas sih lupa. Jadi yuk. Bagus banget ya, akuarium bening banget. Ini harganya nih. Pasti gitu. Oke. Ini ada apa? Ramai banget. Segini banyaknya. Antri. Ada apa sih, Bu? Tempat foto-foto. Oh. Tempat foto. Ya, kita lihat sini ya. Antrinya nih panjang banget. Tuh. Buat foto-foto doang katanya. Tuh. Jadi untuk foto-foto aja. Rame. Masuk nggak bisa, antrinya panjang ya. Kyu Kyu, sorry Kyu. Ayo yuk. BTS ada BTS sih. Simbol boneka bonekanya. Oh, simbol buat BTS. Ke kanan sana, ayo. Si Kikiu mana gitu, nyonya di situ tuh, mana nyonya? Kok nggak ada? Oh iya, lagi antri beli es krim. Bapak ada kertas nggak? Masih Bu.
bagse. Halo Kiki, jalan-jalan aja ya, gak ngapa-ngapain, makan es krim doang, kasihan si Kiki. Oh iya, beli kado tadi buat nikahan temennya si Kiki. Saudara sekalian temen ya teh. Kiki kapan dong? Belum ya? Belum. Mau nyari dulu katanya. Ini keluar ya. Seperti biasa. Masuk, keluar, parkir, antri. Mau buru kayak gimana-gimana juga, Bu, ya. Mau buru-buru kayak gimana-gimana tetap aja ya, nyender di depan. Iya. Oke, lanjutin ya. Omongan tadi di basement, di parkiran. Jadi kalau mau balik nama, cabut berkas, karena kan beda wilayah, itu kan harus cabut berkas, pindah alamat ya. Jadi untuk biayanya yang cabut berkas itu, kemarin tuh si Urip ya di Bekasi, nyabutnya dimasukin ke Tangerang Selatan, ya seperti itu ya. Prosesnya ya tinggal, kayaknya gampang deh, karena dia juga nggak pengalaman tapi cepat ya untuk nyabut dan untuk naruh berkas di Tangerang Selatan. Untuk biaya bisa browsing ya, atau ditanyakan langsung ke tempatnya. Biasanya sih standar-standar aja ya untuk biayanya. Dan prosesnya sama-sama sehari ya, di Bekasi sehari nyabut berkas. Maksudnya di hari itu juga ya, berapa jam gitu. Di Tangerang Selatan juga ya, yang di Samsat Ciputat itu juga sama, beberapa jam aja. Nah setelah itu kita dapat STNK dan kebayar pajak sekali, karena memang pajaknya mati setahun sekali ya, setahun. Ya itu. Nah untuk pajaknya Bekasi sama Tangerang Selatan itu jauh banget bedanya. Ya kalau lihat di SNK Bekasi itu 2,5 juta pajaknya. Tapi Tangerang Selatan itu untuk PISU 307 1,5 bedanya 1 juta. Mungkin di Bekasi itu kena progresif ya. Kalau Bekasi ada progresif loh, setahu saya yang progresif itu Jakarta. Kalau di Tangerang progresif kalau CC-nya 2000 CC katanya. Kalau nggak salah ya, ini koreksi kalau salah. Tangerang Selatan. Kalau 2000 CC itu kena progresif, tapi kalau 1600 di bawah 1600 itu enggak gitu. Karena si PISU itu kan yang 307 1600 CC. Yang saya dengar itu. Nah, untuk STNK kan harus dibawa ke Komda. Bisa sendiri, bisa kolektif. Ya, kebetulan kemarin kolektif. Untuk biaya BPKB itu ya, nulis BPKB di Jakarta, di Komdak. Nah, jadi jumlah semuanya itu sekitar 2.600.000 ya, Bu? Ya, 2.6 ya? Jangan kali ya, tuh. Habisnya 2.6 kurang lebih ya? 26 ya, kurang lebih nih 2.600.000. Padahal pajaknya sendiri kalau Bekasi kan 2,5 yang tertera di STNK ya. Saya enggak tahu kan, belum pernah bayar di sana. Cuma yang tertera di STNK itu 2,5 juta. Gitu, maning balik nama sendiri. Nanti besok-besok cuma 1,5.
Kalau kemarin masih 1,8 karena ada itu ya. Karena ada plat nomor sama PPKB Blanko gitu. Itu aja kali ya. Ini kita udah nyampe Tangerang Selatan lagi. Sorry, udah nyampe Wali Kota Tangerang Selatan. Ya, Bu, ini kan mana ya? Wali Kota Tangerang Selatan sini ya tempatnya. Di Jalan Benda Raya. Tuh. Mungkin nanti ini rame ya, mungkin. Ya, jadi itu aja ya. Ya singkat aja hari Minggu. Jalan-jalan sama mereka sih, cuma tidur tuh. Tidur tuh ya. Capek kali. Jalan-jalan muter-muter. Ya, dan tidak semua di video ya, yang ini aja, yang keburu aja kita video. Soalnya kadang-kadang kalau lagi liburan suka lupa. Gitu ya. Sekarang jam berapa ini sekarang? Jam 5.15. Ya, sebentar lagi nyampe rumah. Ya, itu aja ya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi.